istri, keluarga, anak kecil. Jadi itu di mana ya Pak Haji? Tanggal nikahnya mereka sudah tetapkan di sini. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang, ya kan kita yang menjalani. Iya makanya. Mau maju. Which campaign kita itu cuma dilihat oleh user aja. Maju deh. Tanpa ada action. Maju. Maju apanya? Maju nikah. Selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana hari ini adalah hari spesial pra menuju prosesi upacara adat yang akan dilaksanakan secara spesial sakral oleh keluarga Rizky Billar. Hal itu merupakan serangkaian acara dari Cinta Abadi Lesnar, spesial pengajaran dan upacara adat. Ya, nyatanya hal itu akan tayang besok di ANTV. Namun hari ini prosesi syutingnya, karena itu adalah lab delay, tentu prosesi syutingnya dilakukan hari ini. Ya, sesuatu yang buat kita bahagia. Terlihat kesibukan yang diunggah oleh kakak Billar, yakni Yudi Revan. Dan terlihat papa Billar yang goyang-goyang saking bahagianya mau menikahkan putra bungsunya. Ya, serangkaian acara sudah menanti kita sekalian, yakni acara yang spesial dari Leslar yang akan ditayangkan di dua stasiun televisi tanggal 14 di ANTV, 18, 19, 21 di Indosiar. Tentu saja kita pun tak lupa bahwa semalam kita nampak akan kemesraan Lesti dan Billar yang tersut oleh kamera. Begitu mesranya mereka berdua, tentu mereka sudah siap, sudah merasa makin menyatu, memiliki chemistry, udah dapat kecocokan, udah jangan ditanya lagi yo. Tentu kalian sudah paham semuanya. Ya, di tengah PPKM rupanya pihak stasiun televisi punya strategi sendiri agar acara mereka bisa sukses dan juga pernikahan yang diimpikan oleh Lesti dan Billar bisa berbagi dengan kita sekalian terlaksana. Tentunya juga dengan penuh kehikmatan, apalagi kita tahu pihak dari KUA sudah menyiapkan termasuk juga persiapan untuk buku nikah bagi Lesti dan Billar, juga kartu dari KUA untuk mereka berdua akan menikah. Tentu hal itu sudah membuat kita bahagia pagi-pagi, dapat multivitamin yang sungguh membuat bergairah dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Tak lepas bahwa kemesraan Lesti dan Billar yang kita dapatkan cukup menyita perhatian, apalagi kesibukan di hari ini yang dipersiapkan baik oleh keluarga Lesti dan Billar yang sebelumnya mereka kompak mengungkapkan udah siap dengan mengucapkan bismillah, mengunggah foto mereka berdua dengan latar warna biru dengan wajah tersenyum ceria. Tentunya hal itu menunjukkan kebahagiaan bagi hati Lesti dan Billar yang so bikin kita juga ikut bahagia melihat momen-momen romantis dan cute mereka yang tentu sudah kita tunggu-tunggu. Dan di hari ini terjawab sudah terah Rizky Billar yang merayakan, yang membuat spesial acaranya dengan juga mengadakan pagelaran yang namanya upacara adat Minang. Tentu hal itu menunjukkan bahwa dia adalah tahtulen dari Minangkabau yang juga menepis anggapan dan statement beberapa orang yang menganggap bahwa Billar bukan berada Minang. Namun nyatanya dari keluarga mereka, dari kakak-kakak sebelumnya, kakak tertua hingga Nopa Pratiwi, ya kakak Billar atasnya pas
dia juga merayakan prosesi nikahannya dengan adat Minang dan juga tak lupa dengan upacara adat mereka. So, hal itu membuat kita semua pada senang dan demen melihat kebersamaan dan serangkaian acara yang akan tersaji. Tentunya hari ini mereka akan melakukan proses syutingnya karena kenapa tidak bisa langsung mengadakan acara yang membludak karena sekarang masih dalam suasana PPKM, pemberlakuan pembatasan bagi kegiatan masyarakat, jadi kurang elok lah dan menyalahi aturan ketika Lesti dan Bilar moro-moro melaksanakan yang namanya kegiatan melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya pihak stasiun televisi mempunyai cara dan strategi tersendiri agar acara yang mereka canangkan, mereka rencanakan bisa tetap berjalan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Tentu hal itu seirama dengan ketetapan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu kita juga ikut berbahagia di hari ini, acara seremoni yang sebelumnya udah pada kita tunggu nyatanya akan digelar di hari ini. Pengambilan gambarnya dan besok kalian akan bisa lihat dan saksikan secara langsung. Namun agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin menarik dari mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk kalian ikuti keseruannya, keuannya, kekiutannya, kegesrekannya. Kalian hanya cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga agar lebih berwarna suasana di hari ini menjelang pernikahan mereka, jangan lupa bagi kalian semua untuk langsung memberikan komentar-komentar bagaimana kira-kira mood kalian prosesi di hari ini yang akan tayang besok tentunya. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang so bikin kita semua sudah tak sabar menunggu tayangan secara utuh mengenai pelaksanaan prosesi upacara adat yang sebelumnya dilakukan oleh banyak orang. Tapi dengan hal ini membuktikan bahwa Lesti memiliki seorang suami yang benar-benar dari Trah Minang, sehingga prosesi dari datuknya sendiri dilakukan secara Minang. Makanya jangan pernah ada keraguan dan doakan yang terbaik bagi mereka. Kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan mengunjungi tempat yang mereka lakukan prosesi dan proses syuting kalau kalian tidak ada kewajiban dan untuk berada di sana tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.